harga jam gua satu lebih mahal daripada mobil dia. Biasa aja, enggak sombong. Kan itu lo sombong. Oh iya, Pak. Berarti mereka tetap sehat. Tapi alhamdulillah bisa satu proyek kita. Tapi ada dua proyek. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel saya, Saiful Bahari Design. Semoga para subscriber sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Di sini saya akan menginformasikan terkait Lesti Kejora yang mendapatkan penghargaan ya dari salah satu stadion musik, yaitu Langit Musik. Nah, di sini yang datangnya dari akun Instagram fans Leslar ya. Nah, stiknya di sini, masya Allah, tabarakallah, buat yang etik at Lesti Kejora untuk pencapaian terus berkarya dan sukses terus. Nah, di sini penghargaan dari Langit Musik ya. Nah, di sini top 10 musisi dangdut 2020, lagu teratas yaitu Kulepas Dengan Ikhlas, label rekaman Trinity Optima Production. Nah, di sini banyak sekali komentar dari para netizen. Nah, di sini yang datangnya dari Ali Koto, alhamdulillah keren banget Lesti, terus berkarya dan sukses. Dan saya akan bacakan komen dari Winda Lia Gustini. Nah, di sini dia memaparkan, alhamdulillah semangat berkarya. Tak hanya itu ya, para fans. Di sini untuk Rizky Billar yang sekarang ini ada di lokasi syuting. Nah, di sini yang datangnya dari akun Instagram Billar Ngintip Dedek. Si abang kenapa ya support akun ini dengan follow at Bilar Ngintip Dedek biar makin semangat. Nah, di sini ada komentar dari Auli Sulia, lagi meliti empok ati kayak nyamin. Nah, tak ketinggalan di sini juga banyak foto-foto Lesti ya. Berita selanjutnya ya, di sini ada tim Lesti Billar ceritanya lagi curhat ya bang. Nah, di sini saya akan sedikit putar untuk videonya. Nah, di sini banyak banget ya untuk komentarnya. Nah, di sini yang datangnya dari akun Instagram dari Sarah Mawati, Markona dengerin tuh katanya. Terus di sini juga sabar bang, sabar. Ntar Markona juga bisa tapol. Bukan curhat nih, biar si Markona denger. Mungkin info hari ini tentang Lesti Kejora ya dan Rizky Billar. Jangan lupa kawal terus sampai halal.